بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مولاي حضر سكاليان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَّا بَعْدُ Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa sayap dakwah TV dimanapun anda berada dan hadirin jamaah i'tikaf 1444 Hijriah Masjid Darussalam Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur Puji dan syukur Alhamdulillah kembali kita haturkan kepada Allah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk Menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf, duduk, tinggal, fokus ibadah di dalam masjid dalam rangka mengejar keutamaan lailatul qadar. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita amalkan mendatangkan riba dari Allah untuk kita bersama, untuk orang tua kita, untuk pasangan istri dan anak-anak uh, kita dan insya Allah dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita pantas untuk kemudian dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita. Nabi besar, Nabi agung, An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita sedang membaca satu kitab yaitu Syama'ilun Nabi atau Asyama'il as Al Muhammadiyah wal Khasa'il Al Mustafawiyah yang dituliskan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan semoga dengan membaca kitab ini menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin kuat di dalam mengamalkan sunnahnya Allahumma amin Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, ada satu doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan untuk dibaca di waktu duha, yaitu ketika ada seorang laki-laki ketika waktu duha, sahabat yang lainnya bekerja ternyata dia merenung sedih di dalam masjid. Rasulullah tanya. Ada apa dengan dirimu? Maka kemudian laki-laki itu mengatakan kesedihan yang menyelimuti hatiku dikarenakan banyaknya hutang yang aku tanggung. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, aku ajarkan kepadamu satu doa yang dengan doa itu Allah hilangkan semua kesedihanmu dan Allah lunaskan hutangmu. Dan antum tahu dalam hadis ini ceritanya hanya dalam waktu tiga hari utangnya lunas. Dalam keadaan hutang itu jumlahnya tidak terhingga, sangat besar. Tapi karena dia berdoanya dalam keadaan yakin dan dia tidak meninggalkan ikhtiar karena barokah doa dari An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doanya diijabah dan hutang-hutangnya ter terlunasi. Doa ini adalah Allahumma inni a'udhu minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udhu minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa lemah dan rasa malas wa bika jubni wal bukhl. dan aku berlindung kepadamu dari sifat yang tidak mampu melakukan apa-apa dan rasa pelit wa bika min wa rijal dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang belitan hutang dan orang-orang yang menakutkan atau preman. Ketika doa ini oleh sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu dibaca, maka disebutkan di dalam kelanjutan hadis ini hanya membutuhkan waktu tiga hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan hutang-hutangnya dia terlunasi dan kemudian kebahagiaan yang awalnya tertutupi dengan rasa gundah gulana, sekarang bahagianya muncul. Nah maka artinya, jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan doa. Karena apabila doa itu oleh Allah diijabah, maka tidak ada yang mustahil dengan doa, sampai pun dikatakan, la yaruddul qadar illa du'a di dalam hadis yang hasan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada halaman yang ke-20, kita akan baca hadis yang ke-9. Masih pada bab ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa, محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت للسماك ما ظليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكال العين؟ قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب قليل لحم العقب دن قليل لحم العقب daging di belakang betis. Jadi apa? Jadi kita kan ada kaki di belakang kaki kita ada apa itu? Yang belakang itu? Lah tungka. Bahasa Indonesia nya apa tungka? Iya betis ya. Lah betis itu kentol ya. Tumit, barakallahu fik. Tumit, tumit. Nah jadi tumitnya itu, kalau orang gemuk, bagian belakangnya penuh terisi daging. Coba, Syufmat. Oh, anu olahragawan. Itu terisi daging. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tumitnya bagian belakang itu tidak banyak terisi oleh daging sehingga ada otot yang nampak di situ. Jadi belakangnya otot belakang tumit apa? Ada kan kalau kita pegang ada ototnya itu kan? Ada kayak talinya itu. Nah, itu terlihat dengan dengan jelas. Nah, kita baca artinya. Menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak Ibnu Harb. Dia berkata, aku mendengar Jabir Ibnu Samurah berkata, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam adalah sosok yang waliul fam. Ashkalul ain manhusul aqib. Kemudian Al Imam Syu'bah bertanya karena hadis ini kita perlu perhatikan ya kenapa bacanya pun susah. Karena hadis yang berbicara tentang ciri fisik Rasulullah ini hadis yang kata-katanya itu gharib dari bahasa Arab. Kata-kata yang cukup asing di dalam bahasa Arab sehingga sampai sekelas uh, Imam Syu'bah itu bertanya kepada perawi hadisnya, apa itu arti dari kata dhali'ul fam? Kemudian dijawab oleh Jabir ibn Samurah, dhali'ul fam yang dimaksud adalah mulutnya itu lebar. Tapi ingat lebar di sini bukan lebar yang terlalu, tapi kemudian lebar yang proporsional. Kemudian aku bertanya lagi, apa itu ashkalul aini? Maka Jabir ibn Samurah menjawab, yaitu panjang belahan matanya. Dan ini juga menyelisihi hadith-hadith yang lebih kuat. Karena disebutkan dalam banyak hadith yang lain, mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bulat. Maka kalau dibilang panjang sisi matanya, berarti itu di bagian kanan kirinya sipit. Jadi apa? Sipit di bagian kiri padahal ini uh, Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Jabir Ibn Samurah Itu hanya sedikit bagian ujungnya saja nah, Ini penjelasannya Sedikit bagian ujung Karena ciri dari mata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau bahasa kita itu uh, Matanya apa Belum jelas begitu Kemudian aku bertanya lagi Apa yang dimaksud dengan Mensuh uh, Mensuh menhusul Man, manhus. akib apa itu menhusul akib dia menjawab sedikit daging di tumitnya jadi tumitnya itu betul betul kelihatan bentuknya jadi kalau kita berdiri ngadep e, ke depan gitu tumit bagian belakangnya itu dari mulai belakangnya betis sampai kaki yang paling bawah itu garisnya kelihatan dan itu menunjukkan apa salah satu yang menunjukkan dari jenis seperti itu, itu kekuatan. Jadi kakinya itu betul-betul kuat dan terbukti. Apa buktinya? Salat tahajudnya bagaimana? Ah, kemudian ketika An Nabi SAW itu suka salah satu olahraga yang Rasulullah suka itu gulat. Dan ketika Rasulullah bergulat, tidak seorang pun di antara sahabat yang bisa mengalahkannya. Karena apa? Orang gulat itu selain badan bagian atas yang dilatih apa kuda-kuda jadi jangan sampai dia apa dibanting sama sama musuhnya itu menunjukkan kaki yang sangat kuat dan itulah ciri dari An Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam kemudian hadis yang ke 10 hadzana Hannad ibnu Sari qala Abther ibnu Al Qasim an Ashgath yani ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh Jabir ibnu Samurah perawi hadith yang sama dengan hadith yang ke-9 pernah suatu hari di waktu malam aku keluar pada waktu malam bulan Purnama pada waktu apa malam bulan Purnama dan ketika itu An Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam keluar mengenakan gamis berwarna merah dan aku melihat Rasulullah Kemudian aku melihat rembulan yang sedang purnama dan untukku beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih indah dibandingkan rembulan sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi. An Zuhair an Abi Ishaq qala سأل رجل البراء ابن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر ditanyakan di sini apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan pedang artinya memanjang kemudian dijawab oleh sahabat ini tidak akan tetapi wajah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlal qamar seperti bulan. Jadi artinya wajahnya itu bukan memanjang tapi apa? bulat seperti bulan purnama sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. حديث ينكر دوابلاس حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان ابن سلم قال حدثنا النضر ابن شميل عن صالح ابن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اني حدثت الصحابه ابو ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما Sigha min adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya putih seakan-akan terbuat dari perak. Jadi bukan cuma putih, berarti apa? Mengkilap itu. Masya Allah. Jadi itulah kenapa dalam hadis yang sebelumnya dikatakan kalau orang melihat dari jauh pasti langsung hormat. Karena kewibawaannya siapa? Rasulullah karena kulit yang sangat indah sehingga kulitnya itu berkilau. Dan kemudian rajilah asy'ari dan kemudian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya apa? Tidak keriting, tidak lurus secara ekstrim tapi apa? bergelombang. Hadis yang ke-13, haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id qala akhbarani Al-Layth Ibnu Sa'ad an Abi Zubair عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُرض عليّ الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها ديحه دحيه ادله دحيه artinya Dari Jabir ibn Abdullah bahwasannya Rasulullah saw bersabda telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah Taala para nabi. Jadi nabi-nabi itu ditunjukkan kepada Rasulullah Muhammad saw dan ini bukan sekali tapi beberapa kejadian kan termasuk ketika al Isra wal Mi'raj Rasulullah itu menjadi imam dari para nabi di mana? di Masjidil Aqsa. Jadi kita berdoa juga kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong ahlu Filistin yang sekarang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebengisan orang-orang Yahudi. Nah kemudian telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah para nabi. Maka aku melihat Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang kuat. Nabi Musa apa? kuat dan itu ciri Nabi Musa, tinggi, besar, kulitnya asmar, asmar itu mendekati hitam, rambutnya keriting. Itu Nabi Nabi Musa dan dia orang yang sangat kuat. Sebagaimana ketika dia dalam surah Al-Qasas membantu seorang perempuan untuk memberikan minum kepada kambing-kambingnya. Kemudian ketika Nabi Musa berjalan di siang hari dia nggak sengaja mukul orang. Fawakazahu Musa alai. Itu dipukul santai aja. Sekali pukul, ternyata orang yang dipukul bagaimana? Langsung meninggal dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, min amali syaitan. ini amalannya setan ini. Wong saya cuma mukul sekali ke orangnya ternyata. Nah ini kalau hidup zaman sekarang, wah ini petarung MMA mundur semua. Subhanallah. Nabi Musa kuat. Kemudian seakan-akan dia adalah laki-laki dari kaum Shanuah. Jadi kaum Shanuah itu adalah kaum yang memang laki-lakinya itu kuat-kuat. Jadi banyak pasukan-pasukan perang dari kaum kaum Shanuah. Jadi orangnya memang apa? Orang yang sangat sangat kuat. Jadi satu kaum dari negeri Yaman yang dikenal memiliki kekuatan dan badan yang tegap serta penampilan yang indah. Itu kaum Shanu'ah. Orang-orang dari negeri mana? Dari negeri Yaman. Kemudian aku juga melihat Isa ibnu Maryam. Dan orang yang paling mirip diantaranya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat Nabi bernama Urwah bin Mas'ud itu yang kemudian menurut Nabi Muhammad paling mirip dengan Nabi Nabi Isa. Kemudian aku melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya kesamaan dengan Nabi Muhammad apa? Keduanya merupakan khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Innallaha atakhadzanī Ibrahim khalila. Allah telah mengambilku menjadi kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, aku melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian. Yang dimaksud siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku juga melihat Jibril alaihi salam dan orang yang paling mirip diantaranya yang pernah aku lihat adalah Dihya. Dihya Al-Kalbi adalah salah seorang sahabat yang paling ganteng. Dan Malaikat Jibril ketika menemui Nabi Muhammad SAW menjelma dalam wujud manusia. Menjelma dalam wujud manusia. Maka salah seorang sahabat yang bernama uh, Dihya, ini kata Nabi Muhammad, waktu Malaikat Jibril menjelma jadi manusia dengan perawakan yang sangat tampan, kamu yang paling mirip dengan dia. Nah, gitu ya. Sekarang hadis yang ke-14. Berarti secara fisik Nabi Muhammad mirip dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula secara sifat karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, maka Nabi Muhammad pun diangkat oleh Allah menjadi khalilullah atau kekasih Allah. Hadis yang ke-14, haddatsana Sufyan ibnu Waqi' wa Muhammad ابن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد ابن هارون أن سعيد الجريري قال سمعت عبد الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت سفه لي قال كان أبيضا مليحا مقصدا Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan di sini dari Sa'id Al-Hariri. Ini salah seorang siapa? Salah seorang sahabat Nabi. Ini Jurairi, diartinya Al-Hariri. Sebentar saya lihat kitab yang satunya. Hadis yang ke-14. Ya yang betul adalah Sa'id al Jurairi. Yang betul Jurairi. Jadi terjemahnya al Hariri itu antum ganti al Jurairi. Jadi terjemahannya diganti Ikrimah. Halaman 23. Tulisan al Hariri diganti al Jurairi. Diganti al Jurairi. Ia berkata, Aku mendengar Abu Tufail berkata, Aku pernah melihat An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada lagi orang yang tinggal yang masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Berarti ini Sahabat Nabi yang ter, yang terakhir. Jadi kata Abu Tufail ini dan di zaman aku hidup, di zaman itu di tempatku tidak ada selain diriku orang yang pernah melihat An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau saya wafat, habis sudah. Nah maka dia ditanya, kalau begitu mumpung kamu masih hidup, ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Maka dikatakan oleh Abu Tufail adalah Rasulullah itu kulitnya putih wajahnya berseri-seri dan perawakannya sedang. Nah, wajah berseri-seri ini ini bisa diikhtiarkan. Kalau warna kulit itu ya ini wis nerimo pemberian Gusti Allah ya kalau warna kulit, termasuk tinggi badan itulah kenapa hadis yang mengatakan e, seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah itu menurut Syekh Abdul Aziz At-Turaifi kuat di sini bukan fisik. Karena kekuatan fisik itu pemberian dari Allah, tidak semua orang punya. Ada orang yang lahir seperti kita ini, Pak Roni ya. Jadi fisiknya imut-imut Mungil. Nah, seperti Ibnu ini kan, mungil. Tapi yang dimaksudkan kuat di sini adalah kekuatan yang bisa digali, yang bisa didapatkan yaitu kekuatan apa? keilmuan, akal, kepandian. Walaupun menurut Syekh Abdul Aziz al turaifi makna kuat secara fisik juga tidak bisa dihilangkan dari hadis itu. Yo ya, maknanya tetap ada, kuat secara fisik, tapi makna yang pas adalah kekuatan secara keilmuan. hadis yang terakhir pada bab yang pertama, hadis yang terakhir pada bab yang أولى، يا إلهي، يا ke-15 حدثنا عبد عبد بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم يا المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم ابن اخي موسى ابن عقبه عن موسى ابن عقبه عن كُريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم nuri yakhruju min baini thanayahu. Ini penjelasannya antum tulis nanti ya, jangan salah faham. Karena ada sebagian di antara yang menjelaskan itu penjelasannya kurang tepat. Disebutkan di sini Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Musa bin Uqbah dari Quraib dari Ibnu Abbas. Jadi perawi hadis ini awalnya adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata di antara gigi Rasulullah SAW alaihi wasallam itu ada celahnya sebagian mengartikan celah antara gigi seri dan gigi taring jadi antara seri dan taringnya itu ada ada pembatasnya jadi tidak menempel antara gigi seri dengan gigi taring jadi gigi serinya ada di depan Kemudian pas di dua gigi taring itu sebelum masuk gigi taring itu ada, ada renggangnya sedikit. Itulah ciri Rasulullah SAW. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi seri beliau. Ingat, seolah-olah. Nah, sekarang penjelasannya begini. Ada orang yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu bersinar sehingga keberadaan Rasulullah itu menerangi secara makna hakiki bukan secara makna kiasi menerangi dari kegelapan menuju cahaya dari kebodohan menuju il, ilmu itu jelas betul benar tapi kalau bersinar secara letterlek makna kata bersinar itu dalam hadits ini dikatakan kalau beliau berbicara seakan-akan dari gigi serinya itu keluar apa cahaya ini artinya karena gigi beliau yang sangat bersih dan putih. Kenapa? Karena kegemaran beliau apa? Bersiwak. Sampai salah seorang istri Nabi ditanya, apa sih amalannya Nabi yang pertama kali Nabi lakukan sebelum masuk ke rumah kamu? Dibilang apa? Bersiwak. Jadi Rasulullah tidak suka menemui istri dalam keadaan tidak tidak sempurna. Sampai salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Minhajul Muslim itu dikatakan di depan pintu rumahnya sebelum dia masuk ke rumahnya itu ada kendi. Kendi apa bahasa Indonesianya? Eh kendi kan? Ada semacam tempat air begitu. Karena kan zaman dulu berdebu, kotor, panas segala macam sehingga dia Sebelum masuk ke rumah menemui istrinya, itu dia bersihkan dulu badannya, dari debu, dari minyak, muka yang berminyak dibersihkan, baru dia masuk menemui siapa Istrinya, kalau kita sekarang, kalau sebagian rumah-rumah sekarang, Pak, itu ada kamar mandinya di luar ada, nanti di dalam ada lagi kamar mandi, tapi kamar mandi di luar tadi, untuk supaya dia masuk rumah dalam keadaan sudah bersih atau sebagian. Untuk kamar mandi tamu, supaya tamu itu tidak perlu masuk ke kamar mandi pribadi kita, dan itu juga bagus. Nah, maka begitu. Jadi, penjelasannya bukan kemudian bersinar secara makna hakiki, tapi apa? Karena memang giginya sangat putih, giginya sangat bersih, sehingga ketika beliau tersenyum atau berbicara, itu seakan-akan gigi serinya itu mengeluarkan apa? Cahaya. Nah, bab yang pertama sudah kita pelajari ada 15 hadis tentang ciri-ciri fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita simpulkan nomor satu wajahnya bulat kulitnya putih bersih bersinar kemudian alisnya tebal panjang tapi di tengah-tengahnya tidak menyatu bulu matanya lentik dan panjang kemudian antara dua Bahunya sangat lebar. Kemudian, beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya bergelombang, tidak keriting dan tidak lurus. Kemudian, di bagian dada dan perutnya tidak ada rambut sama sekali, kecuali rambut yang lurus, mulai ulu hati sampai pusar. Dan kemudian, ada sedikit rambut di bagian e, punggung atau bahu belakangnya, dan sebagian dari... Lengannya kemudian ruas-ruas tulangnya besar, tulangnya besar, lengan tangannya panjang, jarinya juga panjang, telapak tangan dan telapak kakinya tebal, kemudian hitam, matanya sangat hitam, dan di bagian putihnya sedikit bercampur dengan warna merah, giginya berjarak, kemudian kakinya di bagian belakang tumit itu tidak banyak terisi oleh daging. Sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya beliau adalah manusia yang paling sempurna. Sampai dikatakan di dalam syair, Ka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu oleh Allah diciptakan sesuai keinginanmu. Jadi sebelum diciptakan suruh milih lu. Kamu mau milih hidung model apa? Mau milih kulit seperti apa? Jadi saking sempurnanya sampai penyair bilang apa? ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu tercipta sesuai dengan request. Jadi mau request, kalau kita kan request istri. Ketemu calonnya, dia enggak mau. Ah ini musibah ini. Jadi kita ini kalau mau cari istri ruwet ya, oh hidungnya harus begini. Ruwet. Sudah mudah-mudahan tapi sama Allah semua yang belum nikah dinikahkan termasuk antum. Allahumma amin. Kita masuk di Uh, saat ini pada bab yang kedua yaitu babu majaa fi khatamin nubuah bab yang berbicara tentang khatam khatam itu artinya adalah tanda yang menunjukkan kenabian Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam hadis yang ke-16 atau yang pertama pada bab ini حدثنا أبو رجاء قطيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي خاله itu apa خاله itu saudara dari ibu saudaranya siapa ibu Kalau laki-laki khal, kalau perempuan khala. Kalau perempuan khala. Saudara dari ibu. Kalau saudara dari bapak apa? Am. Am. Atau ammah. Paman, paman, am. Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah, inna bina ukhti waji'un famasah ra'si ra waja'a li bil barakah subhanallah ini yo yo nabi yo dokter yo lengkap sudah ini betul-betul paket paket lengkap maka betul ketika dikatakan suatu kemuliaan ketika Allah menjadikan kita itu umatnya nabi Muhammad umat yang terakhir nabinya yang paling mulia masuk surganya yang per Yang pertama, dan dikatakan paling banyak penghuni surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah. Wa tawadda fa asyribtu min wudhu'i fa kumtu khalf dhahrihi fa nadartu ila al khatami baina katifaihi fa idha huwa mithlu zirri al hajalah disebutkan di sini Dari Ja'ad ibnu Abdul Rahman ia berkata aku mendengar As'a bin Yazid berkata As'a bin Yazid mengatakan bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku jadi ketika As'a saib ini sakit oleh bibiknya dibawa ke mana Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bibiku mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan. Jadi kepalanya diapain? Diusap. Dan didoain dengan apa? Keberkahan. Ini ada doanya kan? As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. Kalau kita yang sakit. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. Dibaca berapa? Tujuh kali. Terus diapain? Ditiup. "Huu." Terus diusapkan ke tempat yang sakit, manjur atau tidaknya tergantung keimanan dan keyakinan masing-masing. Semakin iman anda kuat, semakin anda yakin, maka semakin akan memberikan efek positif dan kesembuhan. Nah, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala itu mengusap kepalaku dan kemudian mendoakan keberkahan untukku. kemudian Rasulullah berwudhu, apa yang terjadi? Aku meminum air sisa wudhu beliau. ini khususiyah namanya. Apa? Kekhususan untuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi Muhammad selesai wudhu, itu sampai para sahabat rebutan sisa air wudhunya, itu sampai mereka dikatakan seperti mau perang seperti mau apa? perang. Tapi kalau kita ya usah. Sisanya kakean melbugot mana ya. Nah, usah. Itu diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini si Sa'ib ini ternyata sisa air wudhunya Nabi oleh dia diapain? Diminum. Fasyaribtu min wudhu'i. tuh khalfa Setelah itu selesai, aku berdiri di belakang beliau. Nah, berdiri di sini artinya bisa jadi mau sholat di belakang Rasulullah atau mau pamit pulang dalam keadaan Rasulullah barusan selesai ber berwudu ilal Ternyata aku melihat ada sebuah khatam. Khatam itu kalau bahasa kita gampangnya stempel, gitu loh ya, ada ciri atau toh atau tanda lahir. Aku melihat ada khotam tanda kenabian di antara kedua pundak belakang Rasulullah. Jadi bukan pundak depan, tapi pundak belakang Rasulullah. Dan bentuknya seperti telur burung merpati. Jadi besarnya sekitar itu tahu kan? Telur burung merpati kan tidak seperti telur ayam, apalagi telur bebek, apalagi telur mentok. Oh apalagi telur buaya. Tidak seperti telur merpati. Kira-kira ya sejempol saya gini lah ya telur merpati segini kira-kira. Dan itu sekitar itu ukurannya dan ada daging yang tumbuh di situ. Tumbuh artinya bukan tumbuh terus tapi ada sedikit yang menonjol berwarna hitam dan itu merupakan tanda tanda kenabian sallallahu <tuh> alaihi wasallam. <monkey> Hadis yang ke-17. Haddatsana <tuh monkey> Sa'id ibnu Ya'qub At-Talqani qala Ayyub Ibnu Jabir al-khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra'a mithla baydati al Aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah ukurannya seperti telur burung merpati. Nah, kenapa seperti daging berwarna merah? Karena orang yang punya toh, coba dicek di Google, toh itu bahasa Indonesia nya apa? Apa toh itu ya? Kalau bahasa Jawa kan toh ya. Coba mat, toh atau tanda lahir gitu bahasa Indonesia nya apa? Karena ketika dagingnya tumbuh, maka terkadang tidak hitam keseluruhan, tapi sedikit apa? Sedikit kemerahan, karena dia daging yang tumbuh. Apalagi kulitnya Rasulullah berwarna apa? Putih. Sehingga hitamnya itu sedikit di belakang punggung Rasulullah itu tidak hitam secara full, tapi warnanya sedikit apa? Kemerahan. Sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya atau ukurannya seperti burung, seperti telur burung merpati. Nah, sak jempolnya Pak Supari itu, itu pas itu, sak gitu itu Pak Supari. Kan lemu Pak Supari sekarang ini. naik berapa kilo Pak Supari? <laughs> Masya Allah Pak Supari ini. Kemudian hadis yang ke-18. Kalau sudah ketemu beritahu apa? Memang toh. Ah, iya, tanda lahir ya, tanda lahir. Hadis yang ke-18, haddatsana Abu Mus'ab al Al-Madini. Qala haddatsana Yusuf ibn Al-Majishun, An abihi an asim ibni Umara, ibni Qatada, an lihat ini jadi zaman dulu merawikan hadis itu dari siapa dari pamannya dari kakaknya dari bapaknya ini dari neneknya artinya apa nuansa ilmu itu terbangun di dalam rumah tangga nenek ngajarin cucu kakak ngajarin, adik, seorang anak ngambil hadis dari siapa? Dari bapaknya, itu terbentuk ilmu ini. Jadi Masya Allah saya kemarin ada ipar saya itu pulang dari Pakistan. Itu dia bilang salah satu yang menarik di Pakistan itu apa? Ini terlepas ya, terlepas pendapat masing-masing tentang jama'atut tablik. Wis monggo, masing-masing sudah, tidak usah pakai petenteng-petentengan. Sudah, tenang saja. Sudah, yang hebatnya apa? Ketika ada rombongan jamaat tablik itu masuk ke pasar, dan pasarnya rame, orang lagi jual beli. Tiba-tiba yang rombongan jamaat tablik itu membacakan kitab, dan kalau mereka yang dibaca Riyadhus Solihin, itu semua saat pasar langsung berhenti duduk mendengarkan. Dan itu di tempat kita, dijeriti. pak. woi lapo di pasar ngaji, kayak masjid kalau nah. di sana di sana itu langsung apa? Orang-orangnya berhenti, kemudian apa? Mereka ikut mendengarkan dan yo tapi yang baca yo ngerti ndak dua jam setengah itu yo ndak ya paling 10 menit seperempat jam yang penting apa mewarnai agar orang yang di pasar yang sedang jual beli itu tidak terlalu apa lalai dari zikrullah عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد ابن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن إلا سعد بن معاذ ما إسلامه cuma tiga tahun Tapi ketika dia meninggal, singgah sana arsnya Allah bergetar. Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Ketika Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia, antum nanti, nanti cek di Youtube atau di Google. Kas cari kisahnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam, ini riwayatnya banyak ya. Salah satu mengatakan masuk Islam umur 30, Meninggal umur 33. Ada riwayat yang lain masuk Islam umur 31, meninggal 35. Tapi ya sekitar itulah. Dalam rentan waktu keislaman yang tidak panjang, ketika dia meninggal, itu rahman <haskan> <haskan> Sehingga sananya Allah bergetar. Karena kematiannya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Kita baca artinya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya pernah sedang berbincang dengan Rasulullah atau mungkin sedang mendengarkan tausiah dari Rasulullah begitu ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Lihat. Ini perawinya laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Neneknya tadi. nenek itu laki apa perempuan? Artinya duduknya dengan Nabi Muhammad apa? Berdekatan entah ketika berbicara atau mungkin dia minta nasihat atau ketika Rasulullah berceramah. Katanya katanya si Rumaisah ini eh uh, dia bilang, kalau aku mau mencium tanda kenabian di punggung Rasulullah di bagian pundaknya, tengah-tengah pundaknya, aku bisa. Kenapa? Karena sangat dekatnya jarakku dengan siapa? Rasulullah. Lihat, orangnya tidak jaim. Kamu jangan dekat-dekat ya, ini posisi ustadz ini. Kasih ano, kasih, kasih apa? Garis polisi. Wah, ini garis polisi ya, ini TKP, ini tempat kejadian perkara. Nah sudah, Kemudian dia mengatakan, apabila aku mau, aku bisa. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Saad ibnu Mu'adh pada hari kematiannya, yaitu arsnya Allah yang Maha Rahman bergoncang karena kematian Saad bin Mu'adh. Jadi kejadian ini juga bisa jadi ketika kematian atau wafatnya salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu dari hadis yang ke-18 ini jelas sekali menunjukkan adanya khotam adanya apa? tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-19 haddathana Ahmad ibnu Abada ad-Dhabi وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس ان عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين Jadi Ali ibn Abi Talib apabila menceritakan sifat dari Rasulullah s.a.w., alaihi wasallam maka Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala akan menceritakan hadis dengan panjangnya rambutnya, matanya, kulitnya, giginya, tingginya, kemudian dadanya. Itu diceritain detail. Diceritakan secara detail. Akan tetapi ditambahkan oleh Ali bin Abi Thalib di antara kedua pundak Rasulullah terdapat khatam tanda kenabian di belakang pundaknya sini agak ke atas gitu. Jadi kalau Rasulullah pakai baju yang sedikit longgar itu khatamnya bisa apa? Bisa kelihatan. Khatam bukan khodam. Ya akhir khodam. Khatam. Khodam apa khodam? Perewangan ya Pak Zubari. سدات <سؤال> كتابتا حديث ين ين حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عاسم قال حدثنا عزره ابن ثابت قال حدثني علباء ابن احمر ال يشكري قال حدثني ابو يز... ابو زيد عمر ابن اخطب الانصاري Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri udnu minni famsah dhahri subhanallah ini beruntung betul ini orang disuruh ngelus apa punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kulit yang menyentuh kulitnya Rasulullah tidak mungkin disentuh api Abin neraka itulah kenapa ingat gak cerita ketika Rasulullah, nah ketika Rasulullah itu sama Ukash itu bilang siapa yang pernah tak pukul, balas pukul, siapa yang pernah tak hina, balasan hina, karena ini mungkin hari terakhir saya kata Rasulullah, Ukash bilang saya katanya, sahabat yang lain bilang lu cari perkara Ukash ini, sampai sahabat yang lain bilang ya Rasulullah biar saya, Ukash bilang oh tak mau saya, orang yang mukul Nabi kok yang tak pukul kamu, Lalu ketika Ukasa itu mendekati Rasulullah dibilang, "Ya Rasulullah, iftah taubak." Bajunya dibuka. Kenapa kata Rasulullah, dulu waktu cemetimu mengenai aku, itu pas saya tidak pakai baju. Sahabat yang lain tak mendredek ini. Gereget Ukasa ini katanya. Pengen dikeremus rasanya. Sudah ternyata setelah dibuka apa? Sama ukasa diapain? dipeluk, dicium sampai sahabat yang lain bilang apa? Waduh, coba tadi yang melakukan saya. Dan Ukasyah ini memang senengannya apa? Mendahului. Ketika Rasulullah cerita ada 70 ribu di antara umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Cirinya, cirinya disebutkan semua. ndak pernah main doko, ndak pernah tatoyur, ndak pernah yaktaun, ber berobat pakai besi panas gitu kan wa ala rabbihim yatawakkalun mereka senantiasa tawakal kepada Allah tiba-tiba Ukasyah angkat tangan ya Rasulullah ud'ullah an yakuna ana minhum ya Rasulullah doakan saya termasuk dari yang 70 ribu Rasulullah bilang apa anta minhum kamu termasuk dari mereka sahabat yang lain minta ya Rasulullah saya apa kata Rasulullah sabaqaka biha Ukasyah kamu keduluan Ukasyah maka untuk kebaikan itu jangan mau ketinggalan. Nah, ayo, siapa yang mau wakof? Nah, ayo, mundur kape lagi. Nah, <laughs> sudah ya begitu. Sip. Kita lanjutkan hadis yang ke 20. Jadi diceritakan Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepadaku, Wahai Abu Zaid, mendekatlah, usaplah punggungku. Boleh jadi, boleh jadi. Maaf ya, boleh jadi. Itu sama Rasulullah mungkin gegeri gatel, atau ada sesuatu yang ada di punggungnya, maka Rasulullah kan tangan kita terbatas kan? Ada bagian yang tidak bisa terpegang. Maka Rasulullah panggil Abu Zaid, disuruh Abu Zaid sini mendekatlah, coba punggungku di digosok. Maka aku mengusap punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Oh, beruntung betul ini Abu Zaid ini. Seketika jemariku menyentuh khatam. Menyentuh apa? Menyentuh khatam. Maka perawi hadis ini yaitu Ilba itu tanya, "Apa tanda kenabiannya? Apa khatamnya itu apa?" Dibilang apa? kumpulan bulu-bulu halus. Karena memang kan biasa kan toh itu tanda tanda lahir itu, itu kan ditumbuh ya Pak. Ada bulu halusnya kan. Nah, maka menurut ini hadisnya juga sahih menurut Abu Zaid. Jadi tanda daging sedikit keluar yang sebesar telur burung merpati tadi itu ditumbuh ya Pak. Bulu-bulu. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ke-21. هذا حديثا 21 حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول جاء سليمان الفارسي جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمايدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك أن أباك صدقة جدي سلمان ini ngetes ini betul-betul karena yang didengarkan oleh Salman Al Farisi bahwasannya nabi yang akan kamu temui tidak mau memakan harta sedekah maka diambilkan kurma kemudian nabi Muhammad tanya Salman ini apa Rasul dijawab sama Salman Al Farisi ini adalah kurma sedekah wa, wa ala ashabika ini sedekah untukmu dan untuk, untuk sahabat-sahabatmu faqala irfa'ha fa inna la na'kulus na sadaqah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Rasulullah bilang, "Ayo bareng-bareng dimakan." Kemudian setelah itu Salman penasaran, ini tanda satu masuk sudah menerima hadiah, tidak mau makan sedekah. Kemudian Salman ngelihat tanda yang lain yaitu khotam di belakang بونغونغ رسول الله كتيكا ترلي هات لانسون سلمان بر ايمان دن ما اسلم وكان الْيَهُودِ فاشتراه رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعمت rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nakhlu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jadi lihat kurma yang rasul tanem langsung panen tahun itu kurma yang ditanam sama Umar panen sama rasulullah dicabut ditanam pakai tangannya Rasulullah langsung panen lagi. Ini merupakan keber keberkahan dan nanti lihat salah satu cara supaya buah itu berkah itu buah pertamanya itu diberikan kepada orang soleh. Sebagaimana nanti para sahabat Nabi ketika panen kurma itu panenan pertamanya itu dibawa ke siapa? Rasulullah sama Rasulullah didoakan berkah Kemudian kurmanya dikasihkan anak kecil, itu menunjukkan apa? Rasulullah itu tidak rakus, tapi diberikan kepada anak-anak kecil. Artinya adalah ketika Rasulullah saw baru tiba di Madinah, Salman al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa tempat berisi kurma, lalu meletakkan di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, wahai Salman, ini apa? Salman menjawab sedekah untukmu dan untuk sahabatmu. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu, bagikan buat yang lain. Karena kami yaitu Rasulullah tidak boleh memakan sedekah. Maka Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dan membawa kurma yang sama serasa seraya meletakkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Maksudnya, ya, tahu kalau itu kurma, tapi ini kurma untuk apa? Sedekah, zakat, atau hadiah, atau yang lain. Maka, Salman mengatakan, "Ini adalah hadiah untuk Anda." Maka, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hidangkanlah kurma ini untuk dimakan." Kemudian, Rasulullah ikut memakannya tak lama setelah itu Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah lalu Salman Al Farisi saat itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Salman ini adalah budak milik orang Yahudi lalu Rasulullah membelinya dengan harga sekian dirham dibeli sama Rasulullah kemudian abad dengan menanamkan pohon kurma untuk mereka, Salman bekerja di situ hingga pohon kurma itu berbuah. Lalu Rasulullah menanam sendiri pohon kurma itu, kecuali satu batang yang ditanam oleh Umar. Maka pohon-pohon yang ditanam oleh Rasulullah langsung berbuah tahun itu, sementara yang ditanam oleh Umar tidak berbuah. Maka Rasulullah tanya, "Kenapa kurma yang satu ini?" Maka Sayyiduna Umar mengatakan, "Ini satu ini yang nanam, saya ini." maka sama Rasulullah diapain? Dicabut dan Rasulullah menanamnya kembali dengan tangannya yang penuh dengan keberkahan, maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-22. Haddathana Muhammad ibnu Bashar qala hadithanat Bishr ibn al-Waddah qala haddathana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nazrata al-Awfi العوقي قال سألت ابا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه فقال كان في ظهره بضعه ناشزه ناشزه Ditanyakan aku pernah برنامج kepada ابو سعيد الخدري Perihal khatam tanda kenabian Rasulullah, maka Abu Sa'id menjawab, "Khatam itu ada di punggung Rasulullah SAW, yaitu daging yang nyembul. Nyembul artinya apa? Keluar, ada sedikit daging yang keluar. Jadi, tanda lahirnya itu bukan cuma warna, tapi ada apa? Ada sedikit dagingnya yang keluar, sehingga kalau digosok gini, itu kelihatan terasa ada yang..." ada yang timbul begitu, yaitu daging yang merupakan khotam atau tanda kenabian. berarti apa tanda kenabiannya? Di punggungnya, di antara kedua pundak bagian belakangnya, itu ada daging sedikit yang keluar, yang sebesar telur burung merpati, yang berwarna hitam kemerahan, dan ditumbuhi apa? Ditumbuhi rambut ikrimah ditumbuh ya bang. rambut hadits yang ke-23 dan ini adalah hadits yang terakhir pada bab khutamun nubuah atau uh, khotam atau apa namanya ciri kenabian hadadzana Ahmad ibn al-miqdam أبو الأشعاث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زي ابن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت Rasulullah itu pengertian betul orangnya. Pengertian betul. Dan ini ciri kebaikan. Contohnya begini ya. Kalau kita lihat kita punya teman datang ke rumah kita. Biasanya enggak pernah datang. Terus ngomongnya itu muter, muter, muter. Utara, selatan, barat, timur. di di KB. Maka cirinya ada sesuatu yang dia perlu sama kita. Tapi dia malu mau ngomong. Biasanya KT utang. Duit, malu mau ngomong. Maka untuk orang yang punya kebaikan itu langsung. Ada perlu ndak kalau bisa saya bantu. Kenapa? Kesian dia muter, muter, muter sampai putar bumi berapa kali putaran itu. Tidak ketemu-ketemu yang mau diomongin. Nah, maka orang Islam itu apa? Harus peka, harus pengertian. Lihat wajahnya orang, Gelagatnya, cara ngomongin lihat Rasulullah ini, ketika ada orang muter ke belakangnya, Rasulullah ngerti ya, ini pengen lihat khotam ini untuk membuktikan saya betul-betul nabi atau bukan, apa yang terjadi, baju atasnya sama Rasulullah dibuka, akhirnya khotam itu ter, terlihat, tidak perlu, anu, apa kayak kita main petak umpet, orang ke belakang kita miring, apa, apa, tidak di model begini. رسول الله صلى الله عليه وسلم بغبتيان فرأيت موذي الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله قال ولك فقال القوم استغفر لك رسول استغفر Astaghfir لك رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم na'am walakum thumma tala hadhihi al-ayah wastagfir li dhanbika walil wal mu'minat diceritakan aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya jadi banyak kisah Rasulullah di antara para sahabat itu menunjukkan apa Rasulullah itu orangnya suka bergaul dan itu terbukti kan di dalam hadis yang lain dikatakan nas wa ala khairun la nas wa la ala adhahum. orang yang senang kumpul-kumpul tapi ingat asasnya manfaat kalau kumpul-kumpulnya tidak manfaat tidak perlu. Dan kemudian dia sabar kalau diganggu ketika berkumpul tadi, kata Rasulullah.